Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari Mas Danton yang uh, beliau ini dikirim DM ya oleh salah satu subscriber di podcast Orang Story untuk menceritakan kisahnya lagi di kampus. Jadi ini uh, kisah lain dari Mas Danton saat berada di kampus. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Selamat malam Mr. Chow Sing Sing. Kita bertemu lagi dalam sebuah tulisan. Ceritanya pada tanggal 23 kemarin, ada salah seorang subscriber dari podcast Horror Net Story yang DM ke Instagram saya dan minta untuk menceritakan kembali tentang pengalaman horor saya di kampus. Maka dari itu saya tulis cerita pengalaman saya yang ini via Notepad yang ada di handphone ketika saya sedang di kereta dalam perjalanan menuju Surabaya malam ini. Cerita ini saya alami pada Januari 2020. Tepatnya sebelum pandemi dan PSBB. Saat itu saya masih kuliah semester 4 di sebuah universitas swasta yang dibangun oleh pemerintah. Tetapi lucunya kampus ini masih berstatus swasta dan bukan kampus negeri. Meskipun universitas ini dibangun dan diresmikan langsung oleh pemerintah Republik Indonesia. Aneh memang, tapi ya sudahlah. Januari 2020. Saat itu saya sedang ditugaskan untuk mengelola keuangan sebuah kantin yang akan dibuka milik salah satu dosen di sini. Awalnya saya menolak rencana pembuatan kantin tersebut. Karena takut kalau suatu hari nanti Indonesia akan lockdown seperti di luar negeri nantinya, sehingga kantin yang baru saja dibuka dengan modal besar ini akan terpaksa ditutup akibat lockdown tersebut, dan pastinya akan mengalami kerugian. Namun, karena ada orang yang cerewet yang membisiki sang dosen supaya rencana pembuatan kantin tersebut harus tetap dibuka. Jadi, ya, akhirnya kantin tersebut jadi dibukalah dua minggu kemudian, dan saya pun mengelola keuangan di sana, dari mulai pembelian barang dagang sampai arus kasnya secara akuntansi di sela-sela sebelum kuliah. Kantin ini terletak di lantai lima di sebuah gedung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana kantin ini hampir seluas ruang kelas. Dengan desain interior yang cukup nyaman untuk makan sambil belajar di sana Berhubung saya kuliah di kelas karyawan Jadi siang harinya saya ikut jaga kantin di sana Dan malamnya setelah maghrib saya masuk kelas Lalu setelah selesai kuliah saya naik lagi ke kantin lantai 5 Untuk melakukan pencatatan barang dan kas masuk dan keluar Dan begitulah seterusnya Selama operasional kantin dibuka, jujur saja Saya agak sedikit terganggu dengan kehadiran pekerja baru Yang super-super cerewet itu Karena sikapnya yang bosi Dan sok tahu tentang pembukuan Meskipun dia nggak punya pengetahuan soal akuntansi, Tak jarang semua pekerjaan saya diintervensi Yang lagi-lagi saya kena masalah karena hal itu semua Ya, pokoknya stres lah Terasa kalau sama tuh laki-laki cerewet Mood saya hancur Suatu malam Setelah saya selesai kuliah Saya pergi ke kantin di lantai 5 Untuk melakukan pencatatan seperti biasanya Dan pada malam itu nggak seperti malam biasanya Karena di meja paling ujung Masih ada tiga mahasiswa Yang sibuk dengan buku-buku tebal serta laptopnya Maaf ya bang Saya numpang bentar lagi Nanggung Masih ngerjain tugas kelompok soalnya Ucap salah satu seorang mahasiswi Yang memakai kerudung pada saya Dan karena saya pada saat itu masih bad mood Karena kelakuan laki-laki cerewet yang saya ceritakan sebelumnya Jadi ya saya hanya mengangguk aja Tanpa menghiraukan mereka Ya nggak apa-apalah, hitung-hitung nemenin di ruangan ini malam-malam Kata saya dalam hati Kurang lebih selama seminggu mereka menumpang ngerjain skripsi sampai jam 10 malam di kantin Saya pun lama-lama jadi hafal lah sama mereka Meski nggak tahu namanya Ada mahasiswa yang suka pakai jaket adidas Mahasiswa berkerudung Dan satu lagi seorang mahasiswi yang rambutnya panjang sepunggung dan poni ala-ala perempuan Jepang lah yang penampilannya cukup mencolok di mata saya. Karena di zaman sekarang sudah jarang sekali perempuan yang pakai rok. Suatu malam ketika saya selesai dari kantin, saya turun ke bawah melalui tangga di samping lift untuk bergegas pulang. Dan di tangga tersebut saya berpapasan dengan perempuan berambut poni tersebut di tangga. Ya, isenglah saya. Saya sapa. "Hai, tumben sendirian?" Dua teman kamu yang lain kemana? Tanyaku Dan mahasiswi tersebut tidak menjawab Dan berjalan ke atas tangga Tanpa menghiraukan saya sama sekali Ah, dasar mahasiswa kaya Sombong amat Gumam saya dalam hati Pernah juga Ketika saya dalam perjalanan pulang Di kursi depan gerbang masuk kampus Yang membelakangi pos security saya menjumpai dia sedang duduk dengan kepala menunduk sambil memeluk buku di dadanya. Saya pun hanya berjalan melewati dia sambil bilang dalam hati, "Ih, dasar orang aneh." Dan seringnya saya lihat mahasiswi berambut poni ala Jepang tersebut sedang duduk bertiga di meja paling pojok kantin sampai jam 10 malam. Nah singkat cerita ketika mahasiswa itu sudah tak terlihat lagi beberapa hari ini di kantin Suatu hari ada dua mahasiswa yang biasa ngerjain tugas kelompoknya Sampai malam Mereka mendatangi saya di meja kasir Dan yang mahasiswi yang pakai kerudung itu bilang Bang, ini hadiah dari kami berdua Sebagai ucapan terima kasih karena kemarin udah ngijinin kami numpang ngerjain tugas Sampai malam di sini. Katanya, sambil mengeluarkan sebuah bingkisan, "Wah, terima kasih banget ya, tumben berdua aja. Yang satunya lagi kemana?" kata saya sambil tersenyum. Sontak, wajah mereka berdua langsung kebingungan dan menatap satu sama lain. Kemudian, mahasiswa yang biasa pakai jaket Adidas itu berkata, "Hah." Bertiga, bang. Sama siapa? Lalu saya bertanya, "Loh, kalian ini gimana sih?" Bukannya dari minggu-minggu kemarin itu, sering ngerjain kelompok bertiga ya di meja pojok itu. Sama itu, mahasiswi yang rambutnya sebahu dan poninya itu kayak gadis Jepang gitu," kataku. Mendengar kata-kata dari saya, si mahasiswi yang memakai kerudung itu pun langsung menangis. Sambil shock dan pingsan uh, Gimana ya Nangis, shock, pingsan, bebarengan kayaknya ya Dan setelah mahasiswi berkerudung itu Sadar dan tenang Akhirnya mereka bercerita Kalau mahasiswi berambut poni ala Jepang itu adalah teman mereka Yang sudah sebulan lalu meninggal karena kecelakaan Dan Mendengar perkataan mereka sekarang Mendadak jadi giliran saya yang shock. Apa sebenar? Jadi selama ini saya melihat orang yang sudah lama meninggal. Dan semenjak saat itu saya menutup kantin lebih awal dan selalu minta untuk ditemenin salah satu pegawai kantin. Setiap kali saya hendak melakukan pembukuan, setiap kali saya sepulang kuliah. Dan tak lama setelah itu pandemi melanda Indonesia dan sesuai prediksi saya sebelumnya kantin yang baru saja dibuka ini harus ditutup karena pada saat itu pemerintah melakukan pemberlakuan aturan PSBB yang mengharuskan kampus tutup selama 3 bulan lebih sekian untuk cerita yang satu ini sebetulnya masih panjang ceritanya namun saya singkat sajalah oh ya Terima kasih sudah DM saya di Instagram dan jangan lupa mampir ke channel YouTube saya. Saya akan ada di Semarang dan Surabaya beberapa hari ke depan ini. Mohon maaf bila penulisannya berantakan. Selamat malam. Oke, terima kasih Mas Danton di sela-sela kesibukannya masih bisa mengirimkan cerita ya untuk podcast horor Net Story. Salut saya. Jadi ini kayaknya Mas Danton ini ada job ya, kayaknya lagi nge DJ nih di Surabaya sama Semarang ini. Baik, uh, terima kasih kembali kepada Mas Danton ya yang sudah mengirimkan ceritanya. Mungkin bener seharusnya nggak ya. usah buka kantin dulu lah. Ya akhirnya kan mangkrak kayak gini kan, rugi. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.